Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci aplikasi di HP Infinix. Jadi untuk kalian yang ingin mengunci baru pertama kali, berikut ini. Pertama buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini pilih menu keamanan. Lalu di keamanan ini ada menu yang namanya kunci aplikasi di sini, silakan dipilih. Jadi gambarkan pola pembuka kunci. Kalian bisa bedakan dengan kunci layar, dia minimal 4 titik. Kemudian gambarkan pola lagi untuk konfirmasi. Kemudian kalian bisa menautkan akun Infinix atau bisa pilih lewati. Fungsinya itu untuk mereset kalau lupa. Nah, di sini bisa lihat kita bisa mengunci dengan memilih ikon gembok di samping. Misalnya kalian ingin mengunci Chrome, nah aktifkan. Kemudian di sini ada pengaturan di sudut kanan atas. Nah, ini ada aktifkan kunci aplikasi, perlihatkan pola, ubah kata sandi. Kemudian tautkan akun, menambah sidik jari. Jadi kita bisa buka dengan sidik jari, sembunyikan konten notifikasi untuk aplikasi yang dikunci. Nah, tadi saya mengunci Chrome, nah seperti ini. Silakan dicoba untuk aplikasi lain.